sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya. Saya suka baca kecaman tanda orang ambil peduli. Nyanyian di minggu pertama Gegar Vaganza musim ke-8 dikritik sumbang oleh netizen. Penyanyi dan chef terkenal Datu Fazli Yaakob akui sudah sedia berhadapan segala kritikan. Mengakui persembahan pertamanya itu tidak beberapa baik. Fazli berkata iya karena dia terlalu gemuruh, apatah lagi sudah lama tidak menyanyi di atas pentas. Kecaman daripada netizen memang sudah jangka. Dan saya tahu itulah perkara pertama saya perlu persiapkan diri apabila bertanding di pentas Gegar Vaganza 8. Saya sadar dalam program itu kita adalah milik penonton 200%. Saya sendiri maklum tidak boleh buat dengan baik karena perasaan gemetar yang sangat kuat. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.